Jelang pernikahannya dengan Kaisang Pangarep, Erina Gudono mengalami mimpi yang cukup unik. Perempuan asal Yogyakarta itu mengaku mimpi datang ke kantor urusan agama atau KUA naik beca. Mimpi Erina Gudono itu diketahui dari tangkapan layar yang dibagikan Kaisang Pangarep lewat akun Twitternya. Dalam tangkapan layar itu berisikan curhatan Erina Gudono yang mengalami mimpi datang ke KUA menggunakan becak. Selain itu, Erina Gudono juga mengalami nasib apes. Pasalnya dalam perjalanan menuju KUA, handphone miliknya jatuh ke dalam selokan. Mengetahui calon istrinya mengalami mimpi yang cukup unik, Kaisang Pangarep pun langsung merespon dengan kalimat ledekan. Subscribe Jemen Channel untuk tonton short-short menarik lainnya.